Apalagi sobat semuanya, selamat siang ya. Apa kabarnya teman-teman? Terlihat ya, terlihat atau terdengar itu anginnya, kedengeran nggak teman-teman? Semribet banget ya. Oh ya, untuk kali ini kita tes unit lagi ya. Ini unit saya, karena laku ya, mau dikirim ke Bali. Kita coba balik dulu kameranya teman-teman. Oke, ini unitnya ya. Mau dites menggunakan ini BST 14 green, ini isinya ini yang MK2 ya, sama ini nanti bonus buat tes mau atau enggak ya, sekalian tes laras. Kalau tak rekomendasikan menggunakan ini ya, BST 14 green yang MK2, speednya sekitar 1000-an ya. Ini baru kemarin, ini malah belum lama terpasang ini tension ya, buat bonus aja itu, baru tak pasang malah ada yang mau, jadi ya nggak apa-apa. Ini unitnya mau dites di sana itu, sekitar 90-an ya. Ini angin cukup kenceng, nggak itu kelihatan atau nggak itu, kenceng banget ya anginnya ya. Oke, langsung ketemu di sini teman-teman, mounting ya. Oke, tadi sudah ya, cuma belum tak rekam, lupa mana tadi. Ini ya groupingnya, ini 10 kali shot ini BST 14 green, cuma belum terekam tadi. Kita coba lagi ya. Oke, 7 kali ya. Nah ini masuk terus ya, ini terkoreksi ngesutnya ya, anginnya banter banget ini teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Udah 8 kali ya. Nah itu, kita coba sekali lagi. Total jadi berapa kali shot? Nah ini 10 kali BST ya, BST semua. Terus ini juga, ini yang gak direkam ini. Terus ini yang kedua, ini yang terakhir mana? Nah ini ya. Jadi total ada 28 kali shoot kalau nggak salah ya, sama yang nggak tak rekam, cukup konsisten ya. Ini sama ini. Mantap. Oke, juga. Oke, terakhir kita tes menggunakan MP15 ya. Mau atau nggak coba? Ini kalau MP4, MP15 itu speednya sekitar 950-an.
di dot 1,5 ya. Oke. Oke. Agak naik ya. Mungkin saya goyang. Kita coba dua kali lagi ya. Oke, masih masuk ya. Oke, ini MP15 ya. Saya rasa cukup. Oke, sudah ya mas. Ini unitnya ini. Akurasinya cukup mantap, konsisten. Sayang tadi yang shoot 10 pertama itu nggak tak rekam ya. Lupa. Tadinya saya rasa sudah tak rekam, malah belum ya. Oke, kita balik dulu lagi kameranya teman-teman. Unitnya ini. Tadi tak tes menggunakan yang MK2 itu banyak gitu. Yang nggak terekam itu sekitar 10 shoot, yang terekam itu sekitar 18 kalau nggak salah ya. Ini yang MP15 ini berapa kali shoot tadi lupa ya. Ini unitnya. Saya rasa sudah sangat cukup ini. Tinggal kita packing, besok kita kirim. Terima kasih. Semoga unitnya awet masku. Baru tak bikinkan ini malah ya, langsung laku ya. Ya nggak apa-apa, buat bonus. Oke, terima kasih, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.